sell like Cinderella teens. You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, Mi, beli apa, Mi? Beli pokoknya alat buat ngedit sama main game lah, tipis-tipis. Lu mau jadi pro player sana? Main ML bisa? Po kan, main po. Tapi main ML bisa ya di komputer ya? Bisa, belajar. Ya, gue nanti pengen main FIFA di komputer. Kita lihat guys, gue bakal main game. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? Soapy rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG, try get a light back. See, they don't talk that talk, they just type fast. What's up guys, gua udah beli. Ya, lanjut kita nyari mousepad dan nyarinya di mana, coy? Ini udah berarti. Ya, what's up? Gua udah di rumah dan barang-barangnya. Ini PC-nya nih. Ini gua udah beli. Pertama ada mic, nah ada mic, karena gue nanti pengen bikin konten, ya entah itu gue main game, tapi ya biar suaranya bagus kan, biar ada ini aja sih, pemanis aja sih, sebenarnya bisa pakai seremonik ya, biar pemanis aja pakai ini nih, pakai ini, nah gue beli headset, biar kayak ya elah cuy, gamers gitu loh, terus beli ininya, keyboard, ini apa, oh ini buat mouse-nya ya. Mouse-nya, oh ini nih mouse-nya. Bagusan mouse gue yang gue beli yang di atas. Mahal tapi ini, cuy. Berapa sih? Nah, ini kabelnya nih buat Wi-Fi. Kata editor gue tadi katanya, pakai ini nih biar enggak ribet. Gue beli aja nih. Nah, ini ada monitor. Mana pisau? Aku lagi ngonten ini unboxing. Unboxing PC. Unboxing apa? PC. Oh, iya. Ah, ya. Harus sih. Harus sih. Harus soalnya, cok. Nah, wow, baru. Nah, guys, ini monitornya merek LG. Mantap. Terus ini gimana pasangnya? Ya, nanti dipasang sama editor. Wah, editor gue. Bukan sembarang editor berkelas. Ini dia bintangnya. Nah, speknya, nah ini speknya ntar kita tanya sama editor berkelas. Waduh, cuy, ini serius nih. Ini dia. Kita buka. Penasaran? Anjir, gue deg-degan, cok. Aman kan? Wow, ini dia PC-nya. Ya kayak gitu PC-nya kurang lebih. Tadinya gue pengen kesana tuh ngerakit, ya nggak? Karena di sana tadi kita datangnya jam 4, karena dia nutupnya jam 6, jam 4, jam 5 gue nyampe sana. Karena di sana tutupnya jam 6, jadi nggak bisa ngerakit tuh minimal 2 jam kan, terus dikirimnya baru besok. Terus mau tadi ngerakit karena ini kurang, menurut gue kurang bagus ya, apa sih namanya, case-nya tuh kurang bagus, luarnya biasa aja, jadi kayak cuma kotak gitu. Tadi gue lihat case-nya banyak yang dijual kan, ada yang bentuknya kayak dadu, terus kayak keren gitu loh, kayak tajem robot. Cuma ini biasa aja, cuma dalamnya luar biasa, nggak luar biasa sih, banyak yang luar biasa. Ini ya oke lah buat ngedit dan main games tipis-tipis gitu. Tadi speknya apa aja? Itu tuh speknya tuh i5 generasi 12, terus RTX 3060, RAM-nya 16 GB. Itu tuh udah paling tinggi pokoknya. Udah nggak tinggi-tinggi banget, tapi udah hype, udah tinggi lah. Pokoknya game-game berat, game-game apapun, mau live stream itu semuanya aman gitu. Kalau mau upgrade lagi bisa? Bisa banget. Biasanya yang harus di-upgrade apanya? Paling
kalau RTX tuh udah tinggi tuh kan 3060 itu udah tinggi banget tuh, udah VGA paling bagus lah buat sekarang sampai beberapa tahun ke depan. Paling prosesornya aja. Oke. Emang ngerti? Enggak. Nah, daripada ngomong di luar gitu, mending masuk. Tapi guys, kalian penasaran gak sih editor gue tuh siapa? Selama ini ngedit gitu kan, dan editannya oke pastinya. Jadi dia tuh datang ke sini nol pengetahuan. Nol pengetahuan tentang apa aja nol. Cuma pas datang ke sini dia alhamdulillah banyak ilmunya. Iya enggak? Iya dong. Ya udah sini lu. Masuk. Nah, ini duduk anjir. Nah, ini dia guys, editor gua. Lu pas datang ke sini bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Tapi bener gak? Beneran ya? Contohnya dulu itu datang sini gue suruh belajar apa? Belajar komputer. Komputer. Pertama kali gue suruh dia belajar tuh komputer. Kenapa gue suruh belajar komputer waktu itu? Biar bisa ngurusin TikTok Shop. Nah, ngurusin TikTok Shop. Terus habis itu apa lagi? Habis TikTok Shop, belajar mobil. Belajar mobil, sekarang udah bisa. Demi Allah lancar banget cuy, sekarang udah bisa. Dulu gak bisa belajar mobil, susah banget, boro-boro. Boro-boro ini mah, baca map aja gak bisa. Baca map gak bisa. Tapi sekarang... Sampai sekarang sih. Map gak bisa sih sampai sekarang ya. Tapi mobil udah bisa. Nah terus dia... lancar. Gue suruh belajar apa? Adobe Premiere. Terus gue suruh belajar itu dia. Terus tipis-tipis akhirnya bisa. Gue suruh ngikutin vlog gue yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Bisa dia ternyata. Keren. Makanya sekarang, tadi dia bilang, ah, PC-nya yang mahal dong. Karena yang atas. Yang atas lemot, udah lemot. Jelek lagi. Bener itu. Tapi emang bener itu. Emang bener. Soalnya gue beli 3 juta doang itu waktu itu. Buat cuma buat Shopee doang, TikTok Shop, Shopee gitu loh. Nah makanya beli ini kan. Iya. Karena yang di sana ngeheng. Lemot. Jelek ya. Nah jadi kita. Iya. Mahal. Berapa harganya tau gak? Iya. Sekitar harga motor Aero. Ini. Aero ngaber gak? Ber. Kere ya. Kere. Iya, lumayan ya. Nah, ya seneng nggak? Seneng lah. Seneng, serius. Jadi semangat gue ngeditnya. Serius. Gue juga jadi bisa ngonten game gitu ya. Hmm. Sambil main FIFA juga bisa. Kayak bisa main FIFA aja lo. Nanti kita duel gimana? Jadi main FIFA bisa kan ya main FIFA? Bisa. Lu bisa ngedit ya tapi? Gue ya di sini. Wah, ngedit ya. Gimana? Ini bisa gak masangnya? Lu? Ya, nantangin. Coba, sok. Enggak lah, lu lah. Sini, gue jadi nih, gue jadi. Gimana? Nih, jadi ya, kita masang editor. Ini aja tuh, apa tuh namanya? Apa namanya? Monitor ya? Masa monitor gak tahu? Iya, ini. Ini monitor, kita masang dulu ya. Kita masang monitor dulu ya, yang lebih mudah, lebih gampang. Yuk. Bisa gak lu? Ini sore ya guys, gua nggak ada baut lagi. Nggak ada obeng anjir. Jadi pakai pisau. Jadi pakai pisau. Sadanya. Anjir banget lu, gua mau udah pakai. Kan itu biar pisau dari tadi. Biar lu ini. Biar seru. Seru ya. Kamu ternyata ada. Biar editnya lucu. Bukan editnya lucu, ini menyusahin. Lu kalau kena pisau tangan lu. Lah, biar. Gua mah udah bangga-banggain tadi. Guys, enggak ada ini, guys. Ada pisau doang. Emang ada. Gua lagi ini aja ngatin lu dulu biar lu bilang dobing aja. Nah, ini gimana, Ja? Jadi gini. Ini gua masukin. Lu bisa enggak? Nih, gini dong. Gua bisa, cuy. Ini masangnya di sini ya? Nah, ini di sini nih. Terus apa lagi, Ja? Terus keyboardnya pasang. Keyboard yang mana? Yang ini, nih.
Kok ketawa aja? Oh. Baru tahu ya? Baru tahu aku. Tanya sih. Aduh, demi Allah nyetrum. Coba. Demi Allah nyetrum. Emang iya? Coba. Kalau mahal gitu ya nyetrum ya? Iya, iya. Nyetrum yang mahal ya. Ini yang nyala. Oh, keyboardnya. Belakang yang di atas. Yang atas gimana? Yang atas mah? Jelek. Kedap-kedip. Kedap-kedip. Enggak, mending kedap-kedip. Ini namanya keyboard. Keyboard apa namanya? Keyboard apa? Sok lu apa? Mekanikal enggak? Ah, benar. Betul kan? Kayak gini kan, tapi benar kan? Benar itu. Taruh di sini keyboard. Colokinnya di mana? Nih, nyolokinnya di sini nih. Nih. Aduh, itu mau dia juga pegang. Emang ini? Nyetrum anjir. Yang mananya? Nih, udah lu pegang aja. Ininya emang jangan diambil kali. Nih, ini lu colek dah. Sumpah, coba gak? Coba. Coba ya tangan lu di situ tangan. Awas kamera lu, kan nyetrum ke kamera. Coba ya tangan lu. Gua gak bohong. Pegang. Nih, sini yang dikit. Mana? Nih, dikit. Enggak, lu jadi bohong mulu. Terus. Enggak apa-apa. Enggak, terus. Sini aja doang kali ya? Kagak. Enggak, gua nyetrum demi Allah. Lu bohong. Kagak. Tai, kagak. Coba lu, Wak. Enggak, lu pindahin. Enggak kan? Kok agak? Beneran anjir? Beneran? Di mananya? Enggak, lu gini aja dah. Kayak dekat. Coba enggak, coba enggak. Masih nih. Dia enggak, tangannya mati rasa tadi. Kagak, gua kayak nyetrum, sumpah. Masa gua nyetrum? Lu ragu kali makan. Coba lagi. Eh, kagak. Kagak sih. Jelas anjir. Awas deh, kena paha gua. Nah, ini dia. Lu di atas pakai apaan ininya buat mouse-nya? Buat nataknya? Hmm? Gua pakai buku. Nah, kan udah semua dipasang nih, ya. Tinggal gua beli meja sama sama apa sih namanya? Kursi tadi. Meja sama kursi. Kursi gaming. Nah, enggak harus kursi gaming sih. Tadi gua nyari meja sama kursinya enggak ada, ternyata udah kemalaman, udah nutup. Terus gua nyari ke toko sebelah tutup juga. Langsung aja kita hidupin ya. Hidupinnya di mana? Nih, di sini nih. Yang gua aja. Ayo sok. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, gua enggak hidup. Gua enggak hidup. Biar dikelihatan di kamera. Wow! Woi, anjay, baru guys. Anjir, kelas-kelas. Keren. Anjir. Nah, dari sini apa lagi ya? Horor nih. Ya jatuh. Ya langsung aja kita highlight. Ini dia, PC gua. Seru banget dan ini bakal jadi PC gua yang pertama, PC yang pertama di Netra. Enggak, PC gua yang pertama yang mono. Oh iya, yang kedua berarti ini ya. Nanti kalau gua bosan ini nanti gua ganti case nya paling ini. Jadi ya casing? Iya, ganti casingnya. Karena ini biasa banget casingnya, Cok. Gue pengennya yang kayak dadu, kotak. Kayak dadu tadi gue pengen tuh, gitu bagus. Iya. Seneng gak? Hah? Seneng gak? Seneng lah. Seneng gak lu? Seneng banget lah, ini baru album gue ini bisi. Nanti kita bikin konten main FIFA. Lah, berani ya? FIFA gak? Musik jagonya. Nanti rekomend guys, game apa yang harus gue mainin? Komen di bawah. Game apa ya? Contoh kalian GTA ya, lagi rame GTA ya? GTA Valorant. Nanti gua belajar dulu. Game-game lucu juga tuh yang main lu berdua. Metal Slug ada ga sih? Metal Slug. Lu tau ga? Metal Slug PS2 itu. PS2 emang bisa di komputer? Bisa, di komputer bisa ya? Bisa kan? Itu nostalgia coy. Yaudah kayak gitu aja videonya, nanti tungguin gua main game atau gua bikin konten reaction banyak lah pokoknya. Bener dong editnya yang bagus biar orang nontonnya nyaman. Tenang aja, tunggu aja ya video-video selanjutnya, video tren juga. Masalahnya ini seharga ini nih, seharga motor. Gila, mau baca? Iya, gak tau, gue juga ini kenapa mahal kayak gini, Cok. Soalnya mau belinya yang 3 juta doang, gak tau sendiri orang-orang lain. Ya gitu dah videonya guys, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Komen di bawah gue konten apa pakai di sini. Entah itu reaction atau main game-gamenya apapun. Oke, kayak gitu aja deh. Udah, ngomong jangan lupa mulu. Udah, sini closing. Closing? Gue kan belum biasa, anjir. Oke.
Jangan lupa ya. Eh gimana sih cok? Dah, kita videonya see you di next video. Bye. Bye. Jangan lupa di subscribe.